Hanya bagi syarat itu apa? Hatta Imam Ghazali sendiri, bila orang cakap bagaimana nak dapat kekuatan bangun tiang bulat, tidak apa? Sebab kita tak boleh nak memustahilkan kita keluar tidur kita 6 jam sehingga 7 hingga 8 jam. Ini keperluan orang macam kita. Kita bukan orang kuat sangat ke azamat. Kita perlukan paling selalu minimum 6 jam, maksimum 8 jam, kalau lebih itu melampau. Jadi kalau selalu tidur pukul 12, nak bangun pukul 3 pagi tiang, mustahil. Selalu boleh bangun, pening macam tu. Bila solat tak tahu, aku tak tahu bagi salam. Assalamualaikum. Itu yang kita sedang. Kerana itu sebab bila kita nak kiam misalnya, cukup tidur lah. Lepas solat terawih misalnya, tidur terus. Sebab kita cukup 6 jam. Ini lepas solat terawih. Ketika 9.30 dengan 3 jam, kita boleh bangun pukul 2.30. Dan kadang segera macam kita bangun pukul 8 pagi. Melainkan orang-orang yang Tuhan beri kekuatan itu cerita lain lah. Ada orang tidurlah 2 pagi pun dia boleh bangun 3 pagi. Ikut dia nak bangun. Seperti cerita Imam Haramain. Imam Haramain sebenarnya kalau masih nak tidur, pernah sangat dia tidur. Tapi dia boleh bangun bila keluar. Nah, itu kekuatan dia, kita tak lawan. Orang macam kita sebenarnya kalau tak dapat 6 jam, kalau malam tadi suruh tidur pukul 2, nak bangun subuh 5.30, saya rasa payah sikit. Memang tuanya kena tidur awal. Dia tidur pukul 11, insyaAllah boleh bangun 5.30. Kalau atas pada pukul 11, orang macam kita mesti. Anak-anak kita pun sama. Maka ini di antara hak yang diajar oleh para ulama, dia boleh tidur sebelum masuk waktu solat. Andai kata terkeluar, dimaafkan. Tapi jangan tidur selepas masuk waktu solat kalau yakin kita boleh terbabas, hukumnya adalah haram. Melainkan kalau memang mengantuk sangat. Dan kita pula bila tengok orang tu mengantuk sangat, anak kita ke, isteri kita ke, suami kita, maka kita dah kacau. Sebab kalau kita gerak pun dia solat, dia tak faham ke dia solat. Dia pening, barangkali dia pingsan. Kena pula tadi pun kena ubat bius. Saya bila kita kena ubat bius, kemudian sedang mamai lagi. Semua semayang, Allah. Semua semayang tak sedang, terawal macam mana. Maka apa guna solat dia? Tidur je. Bila bangun dia solat. Dan ini termasuk wala bangun naum dikuasai oleh mengantuk yang bersangatan. Tapi itu bukan perangai dia, dia waktu-waktu tertentu. Dan itu orang yang kena bius, yang saya tahu, pesan pimpinan kuat. Yang ada pengalaman kena bius, saya ulang, kuat. Kadang-kadang tak ada kencing, punya kuat. Habis sel kita ni terganggu. Apa tak lagi otak kita. Jadi bila kita pergi, kita taklah memaksa, ya solat. Kawan ni mamai ke kelopak mata pun tak apa-apa boleh. Biarkan dia tenang, dah habis kuat tidur. Barangkali 3 hari pun puas. Punya bius sampai 3 hari, 4 hari. Tengok operation dia lah. Operasi dia berat mungkin 3 hari dia tidur. 4 hari. Kali ini setengah bulan kan. Menyatakan ia waktu tidak wajib solat kerana dihilangkan. Yang disebut sebagai mumbash dalam istilah mereka. Termasuk hilangkan. Ya selama ni kita dah belajar hilangkan ni gila. Rupanya hilangkan juga disebabkan bius. Sehingga tidak tahu apa dia buat. Kawan lebih dia kata sedar sahaja lah. Pasal macam ada orang masuk dia tak tahu apa dia. Maka ini disebut oleh Syekh Khalid Al-Syaqafah dalam buku beliau Ad-Dirasat Al-Fiqhiyah Al-Madhab Imam Al-Syafi'i. Orang yang kena bius tak wajib solat kerana hilang akal dia. Sehingga dia sedar betul-betul. Bukan sekadar dia sedar buka mata tak, dia sedar betul-betul. Orang yang diwajibkan solat, dia termasuk orang hilang akal. Dia termasuk macam orang pengsan. Dia sama macam orang pengsan. Cuma dia dipengsankan. Beza dengan orang pengsan, dia dipengsankan melalui peralatan tertentu, melalui bahan-bahan tertentu. Wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bidurja fa innal ardh tutwa bil lail rawa mudaw bi isnad hasan adurja. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu biasa-biasakan berjalan waktu malam kerana bumi dilipat pada waktu malam. Ini juga satu kehebatan mukjizat. Nabi SAW kata kalau kamu jenis biasa bermusafir, musafirlah pada waktu malam kerana Allah lipat bumi pada waktu malam. So macam mana Allah lipat bumi? So siang hari ni banyak cerita sangat. Bila kita berjalan siang hari, orang kali katakan siang hari selalu berjalan 8 jam pun sampai. Di malam hari mungkin 6 jam. Kena pula bawa anak. Sebab malam hari anak kita tidur. Anak kita tak pun tak fikir nak kena kencing ke berak ke. Dah tidur senyap, bangun-bangun semua esok. Jangan kita dia, dia tidur sudah. Haa, bini kita pun tidur, tak ada gangguan apa-apa misalnya. Atau kalau bini kita tak tidur pun, dia membantu kita.
anak-anak dah tidur. Jadi jangan malam ni disunatkan dengan syarat. Jadi syarat, syaratnya jangan jalan seorang. Jalan seorang jadi syaitan. Kita sebut ar-raqib syaitan war-raqibah syaitanan. Kalau berjalan seorang waktu malam cukup berisiko. Tetapi kalau kita berjalan bersahabat, berteman, berkeluarga pada waktu malam, ia cukup berkat. Sebab itu kata Nabi SAW, alaikum bidurja, hendaklah kamu bermusafir pada malam hari. Apa alasannya? Fa'innal al-tutwa billay, kerana bumi dilipat pada waktu malam, menjadikan jalan tu singkat. Jalan tu singkat. Apa maksud jalan tu singkat? Fokus kita selalu terus pada tempat kita nak pergi. Siang hari ini belilah banyak orang. Nanti sana putih di sini, akhirnya 10 jam sampai. Tapi bila malam hari, dengan sejuknya, dengan nyamannya, ini kita dapat menghabiskan musafir dengan cepat. Ini kelebihan orang yang ada kekuatan untuk berjalan malam. Sebenarnya berjalan malam ni tak susah kalau kita tidur siang. Kalau kita dah rehat siang ni cukup, insyaAllah kita boleh berjalan malam. Dan kalau kita berjalan awal malam, ataupun kita tidur sebahagian malam, kemudian kerja lepas, maka kita dapat tidur lebih selesa, lebih cepat dan sebagainya. Apa komen ulama di sini? Kata mereka, istihbar as-sayyid laylan fi safar, sunat bermusafir malam hari, wa khasatan akhir layl, khususnya akhir malam, idza kana a'wan 'ala an-nashat wa qat'il masafah, sekiranya tubuh badan kita segar. Macam saya katakan tadi, sebelum depan isyak tubuh tidur, okay, bangun pukul 12, pukul 1 pagi, rancang perjalanan. Okay, jom, satu kita buka. Tapi bukan pukul 1 pagi buka, sembang dari 28. Sembang, makan macam-macam. Okay, satu semua, mata nak tertutup dah tu. Ini tak mungkin boleh berusaha. Artinya, kita tidur pada awal waktu malam, kemudian kita bangun dekat akhir malam dan teruskan bersama. Kita orang bersama 2 pagi, 3 pagi, pada tidur, dia akan rasa cepat, dia akan rasa segar dan pendek perjalanan, kata Nabi, kata pada Ali bin Abi Thalib. Ini mukjizat Nabi SAW tentang berjalan pada waktu malam. Pada hari ini pun kelas misalnya, dia beraya kat Malaysia, dia nak menangani isu jam pada musim perayaan, dia nasihatkan berjalan pada waktu malam. Kerana siang ada orang kerja, orang di sini nak pergi sekolah setiap malam tak ada. Sekolah tutup malam, jabat tutup malam. Yang ada ni untuk orang bermusafir. Artinya apa yang dibuat oleh PLAS dan lebuh raya kat Malaysia ni, ketika mana menangani cuti-cuti perayaan besar-besar, mereka sering kata mulakan berjalan tengah malam 12 malam. Kita pun bagi free masa tu, kita pun bagi potongan masa tu. Kalau tak mungkin dia hanya bercakap kosong, dia mesti mengkaji. Kerana orang ini pilih nak buat kenyataan pada publik, pada orang umum, dia tak mungkin cakap kosong-kosong macam tu. Dia tahu dia akan dibahaskan. Tapi lihat bila dia menyebut tentang malam, kita melihat di sini mukjizat yang diutarakan oleh Nabi SAW. Kerana bila kita fikir secara logik, apatah lagi kalau kita nak fikir secara berkat dan sunnah lagi hebat. Fikir secara logik, sebab siang hari sekolah tu, pejabat tu, kedai pun banyak tutup. Kalau jalan kat masa itu siang hari jam, malam kedai dah tutup, okay, ingat. Artinya boleh cepat. Yang 15 minit jadi 5 minit. Misalnya, saya suruh daripada Lebuh Air Sungai Besi, daripada tu Sungai Besi, nak pergi ke UI, dia makan masa 1 jam siang hari. Orang nak kerja, orang nak ni. Kita kata orang KL ni masuk kerja buang, pukul 8 jam, pukul 9 jam, pukul 10 jam. Kata sahabat dia, ustaz, dia ada shift lah, pukul 8, pukul 9, pukul 10 buang dia masuk kerja. Ni jam je. Tapi bila saya keluar sebelum subuh, saya nak musafir pagi tu sebelum subuh, saya keluar 4 lagi, saya target solat dekat air keluar dan sebagainya, tak sampai 15 minit. Sampai hanya 15 minit. Berbanding siang hari sebagai 45 minit hingga 1 jam. Itu kalau tak jam kan? Oh, kalau tak jam tu, jam tu tu tak keluar. 45 minit hingga 1 jam siang hari, sebab orang nak ke pejabat, orang buka kedai, orang itu ini. Tapi bila malam hari saudara, kena pula lepas akhir malam, tak ada aktiviti, maka kita dapat hanya 15 minit untuk sampai ke Tung Sungai Besi daripada Arah Gombak. Lihat bagaimana singkat perjalanan dia. Inilah berkat Nabi SAW cakap. Artinya PLAS melakukan pernyataan dia, saya yakin dia tak cakap kosong. Dia mesti merujuk hadis ini dan juga kajian-kajian lain. Namun kita seorang Islam, seperti saya katakan, orang Islam kalau dia belajar hadis semua, dia akan dapat dicari hidup semua. Nak musafir pun Nabi ajar, nak tidur tempat musafir pun Nabi ajar. Yang penting selalu kita kembali semula pada sunnah dan fitrah ini, kerana dia bukan sekadar keselamatan di dunia, tapi ganjaran di hari akhirat kelak.
Orang tanya, Ji, kenapa jalan malam? Saya ikut sunnah Nabi SAW. Bukankah kita dapat balik? Kita tujuan kita ikut sunnah Nabi. Dalam pendek perjalanan kita, cepat perjalanan kita, tak banyak kerenamu, kita dapat pula balik. Malam hari, spiritual pun tak ada. Tak ada, boleh terhubung malam hari. Jangan-janganlah kalau ada dekat tur kita tu, yang cerah-cerah sikit. Orang tu jalan biasa malam hari mana ada spiritual. Ini kawasan jalan, saya ikut ataupun di siang hari, kawasan 60. Nampak macam dia bawa 160. Tapi 60 seluruh lah. Tak berguna spiritual. Malam hari sudah kawasan 90 bawa lah 18. Tak ada lah. Mana ada spiritual. Jadi dia sudut. Bagaimana jalan tu cepat? Kita tak fikir traffic jamnya, kita tak fikir orang bekerjanya, orang sekolahnya. Maka ini menandakan keberkatan bila ikut Nabi SAW. InsyaAllah banyak lagi kita ada hadis-hadis yang berkait tentang bermusafir pada waktu malam, bermusafir bersama dengan teman-teman, sahabat, adab-adab dan perkara atau doa-doa yang perlu kita amalkan bila bermusafir sendirian berjemaah siang atau malam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.